Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut pelajaran IPA ya. Pada hari ini IPA-nya itu sedikit sekali materinya karena sudah kita pelajari. Ada beberapa yang kita pelajari di tematik ya. Hari ini kita akan belajar cara merawat organ pencernaan pada manusia ya. Di sini teacher ada 9 ya cara merawat organ pencernaan itu. Yang pertama adalah makan dengan teratur. Bagaimana makan dengan teratur? Ya mungkin sehari bisa 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kemudian menjaga kebersihan makanan. Makanan yang akan kita konsumsi harus kita jaga kebersihannya. Misalnya ya, misalnya buah-buahan yang harus tanpa dimasak itu terlebih dahulu setelah dibeli kita cuci dengan air yang mengalir ya. Makanan yang perlu dimasak kita harus masak sebelumnya dicuci dengan bersih. Itu cara menjaga kebersihan makanan. Kemudian makan dengan menu seimbangnya. Setiap hari kita harus ganti-ganti mungkin menunya ya. Misalnya hari ini makan buah apa, besok ganti lagi, hari ini buah jeruk, besok buah mangga dan selanjutnya ya. Jadi seimbang, harus ada karbohidrat, ada juga proteinnya, vitamin dan mineralnya harus seimbang ya. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Pernah teacher jelaskan kita caranya itu dengan rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Sikat giginya agar kuman yang ada di gigi dan mulut kita tidak cepat berkembang biak. Karena teacher pernah jelaskan kalau kita sering makan makanan yang manis itu kuman-kuman yang ada di dalam bakteri yang ada di dalam mulut kita ini akan cepat berkembang biak. Bagaimana cara menghindarinya? Setelah makan makanan yang manis langsung minum air putih atau sikat gigi ya. Kemudian yang kelima, minum paling sedikit 8 gelas air per hari, itu paling sedikit ya. Jadi cairan yang masuk dalam tubuh kita itu normal ya. Jadi paling sedikit 8 gelas untuk seharinya. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungannya yang bagaimana? Ya tempat tinggal kita harus jaga kebersihannya, mulai dari tempat tidurnya, mungkin ya dalam rumah terus sekelilingnya itu kita harus jaga kebersihannya, saluran airnya lancar ya agar tidak tempat nyamuk bersarang. Begitu yang untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7, membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan ya. Itu sudah seringkali dijelaskan kita harus selalu jaga kebersihan tangan kita karena makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu kan lewat tangan kita dulu ya, maka harus bersih tangannya. Kemudian nomor 8, hindari jajan sembarangan ya. Tidak boleh jajan sembarangan tempat, di tempat-tempat yang terbuka, misalnya di pinggir jalan itu banyak debu atau asap kendaraan bermotor, kemudian lalat ya. Jadi tidak boleh jajan di tempat yang tidak tertutup makanannya. Yang terakhir, makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Jadi kalau mau makan dulu, lihat dulu terjamin gak kebersihannya. Yang jelas yang lebih enak, lebih sehat, lebih aman kita makan makanannya kita masak sendiri ya, itu sudah terjamin kebersihannya. Dan satu lagi, saat ini masih karena dalam keadaan COVID-19 jadi harus menggunakan apa? Masker. Nah sekali itu beberapa cara merawat organ pencernaan manusia ya. Nah untuk IPA hari ini selesai, sampai di sini saja dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.